Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Ruslan TV. Hari ini di tangan saya sudah ada handphone Oppo A92. Apa saja spesifikasi lainnya nanti kita akan coba unboxing ya, dan apa yang saya dapatkan di boxnya kita lihat sama-sama. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat dan kontennya lebih menarik ke depannya ya. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi, jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, ini dia handphonenya ya. Kita akan coba buka Oppo A92. Di sini sudah tertulis 8GB 128GB ya. Oke, kita lihat apa saja yang kita dapatkan ya. Di sini karena musim pandemi ya, sama si sellernya dapat hadiah masker. Ini maskernya, kemudian dapat juga ternyata perdana SIM party ya, perdana Telkomsel. Oke, sudah ada nomornya, tinggal diaktifkan. Oke, kita lihat saja perlengkapannya apa saja. Ini yang pertama, seperti biasa di handphone ini kita dapat jelly case ya. Jelly case-nya untuk kita pakai di awal sementara nanti. Kemudian ada juga manual book-nya, petunjuk penggunaan, dan juga kartu garansi. Nah, di sini adalah SIM injektornya untuk kita memasukkan SIM card ya, atau memory card-nya. Ini dia unitnya. Unit Oppo A92. Oh iya teman-teman, ini variannya dia adalah white ya. White, jadi ada apa? Semi-semi blue gitu ya. Biru ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kita dapat handsfree ya. Satu handsfree. Kemudian ini seperti biasa kabel chargernya. Ini kabel datanya sudah yang Type-C teman-teman, ini ya. Nah, ini udah support fast charging di sini. Chargernya cukup unik, ini sudah fast charging kalau dari keterangannya ya. Ini saja yang kita dapatkan. Di sini tertulis ya Oppo A92, kemudian RAM-nya 8GB, internal storage-nya dia 128GB. Kemudian untuk kameranya dia quad kamera, ada 4 berarti ya, all quad kamera 48MP, ini untuk rear kameranya ya, yang utamanya. Kemudian ini sudah support fast charging 18W. Dan ini adalah Neo Display, ada teknologi terbaru untuk layarnya. Ini 1080px ya. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa baterainya adalah 5000 mAh. Di sini kalau kita bisa lihat sebelah sisi kiri, ini adalah volume ya, untuk up and down volumenya. Kemudian di sini adalah untuk SIM injektornya nih, untuk SIM card di sini. Nah, di bagian sini ini adalah untuk charging ya, dia udah tipe Type-C ya, udah Type-C. Dan ini jack 3,5mm yang untuk earphone ya. Dan ini disematkan juga di sini adalah speakernya dia. Ini speakernya sepertinya Dolby nih, di bawah ada, di atas juga ada ya. Kita lihat di samping sini, ini tombol on off dan sekaligus kita untuk fingerprint di sini. Oke, di sini kosong. Di belakang kita lihat di sini adalah rear kameranya ya. Ini ada 4. Masing-masing ini 48MP. Kemudian di sini ada, kemudian ada 8MP. Ini plus 2MP dan plus lagi 2MP, dan di sini ada flashlight-nya ya. Kemudian kalau untuk kamera depannya dia ada di sini, dia ada di dalam layar ya. Kameranya ada di pojok kiri atas. Oppo A92 ya, dia dengan display-nya sudah IPS LCD capacity yang touchscreen. Dia color size-nya sudah 16
juta ya. Kemudian untuk layarnya dia 6,5 inci. Kemudian resolusinya 1080x2400 pixel ya. OS Android 10, OS Android 10 dan Color OS 7 ya. Dengan chipset Qualcomm SM6125 Snapdragon 665. Oke teman-teman, untuk unboxing kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman yang sudah mau menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di unboxing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.